Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul istri Arjun Perwira singgung bosan dan tuding pasangan suka berbohong. Beritanya datang dari suara.com. Unggahan terbaru istri Arjun Perwira, Jennifer Jill, tengah menjadi sorotan. Pasalnya di situ dia mengaku bosan pergi bareng pasangan. Paling enak malam-malam gini kita makan tahu gejrot sama teman sahabat, jalan sama pasangan. Ngapain sama pasangan? Ngapain juga lo sama pasangan? Bosan gila, kata Jennifer Jill di Instagram story-nya yang diunggah pada Kamis dini hari. Ditambah Jennifer Jill juga menyinggung kalau pasangan itu mudah berbohong sedangkan teman-temannya tidak. Kalau pasangan suka berbohong, kalau teman nggak pernah bohong, paling nyakitin, sambungnya lagi. Terakhir dia pun seakan mengisyaratkan tidak tertarik buat pulang ke rumah. Kalau bosan kita pulang ke Jakarta, pulang ke rumah, check in ke hotel, cus yuk, tutur Jennifer Jill. Semenjak diunggah ulang oleh akun gosip, postingan Jennifer Jill itu segera menjadi perbincangan. Banyak netizen mengira rumah tangga Jennifer Jill dan Arjun Perwira sedang tidak baik-baik saja. Iya tante, kalau cari pasangan cuma buat gantengnya aja pasti lama-lama bosan, tulis Hirani Rashid di kolom komentar. Seperti diketahui, Arjun Perwira dan Jennifer Jill resmi menikah di Bali dengan upacara Hindu pada Senin saat menikah usia keduanya terpaut 17 tahun. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita ya. Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.